Namun masih modus operandinya yang berbeda. Namun sebelum saya tindak lanjuti, mungkin di cara maupun angkatan laut dengan dari Polda. Perlu ya jika harus melaksanakan tugas sehari-hari kita. Pada pagi hari ini sengaja saya izinkan untuk wakili Komandan Kantamawan 12 bulan dan sedang ada di gas. Jadi untuk dari langkah yang sudah diserahkan dari Kiwi kepada HM, kemudian dilakukan penggeledahan juga di dalam mobil tersangka ini dan ditemukan paket narkotika di dalam kantong plastik putih dan ditemukan 8 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik tip transparan masing-masing seberat 100 gram dengan total kurang lebih 800 gram. Jadi yang di motor dan yang di mobil berjumlah 1,3 ya, kilo. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap tersangka IW yang mengakui bahwa di rumahnya masih menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka IW dengan disaksikan oleh ketua RT dan di dalam kamar tersangka IW ditemukan kembali paket narkotika yang disimpan di dalam tas yang dimasukkan ke dalam kardus air mineral dan disimpan di samping lemari pakaian. Adapun jumlah paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 paket dengan berat masing-masing 1000 gram dan 4 kantong plastik kip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat 700 gram. Berarti berjumlah 3,7 kilogram. Total keseluruhannya adalah 5 kilo. Sehingga pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 total barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas adalah seberat 5000 gram. Nah, ini untuk jaringan ini kenapa saya sampaikan kemungkinan ada kaitannya, namun berbeda dengan pola atau modus operandinya gitu ya. Seminggu yang lalu saya sampaikan bahwa harga jasa kurir di Kalimantan Barat khususnya ini sudah meningkat ya. Pada saat yang ditangkap 20 kilo dulu jasa kurirnya cuma 10 juta. Kemudian yang 1 kilo jasa kurirnya 20 juta. Kemudian kemarin yang 2 kilo jasa kurirnya 80 juta. Kalau kita lihat bahwa memang peningkatan jasa kurir cukup drastis meningkatnya. Kemudian yang ini informasinya justru malah oknum dari Malaysia ini yang datang langsung membawa barang ke wilayah kita. Hanya memang si tersangka IW dengan yang bersangkutan itu tidak bertemu langsung, jadi si IW hanya tinggal mengambil barang di tempat yang sudah ditentukan. Ini indikasi mudah-mudahan ke depan tambah susah untuk kurir yang melakukan itu supaya peredaran narkotika di wilayah kita bisa cukup menurun drastis, itu harapan kita bersama. Memang masih lolos, itu yang pertama. Kemudian ke dari semuanya kita periksa, semua barang kita bongkar semuanya, termasuk rada cairan kita pun juga bisa juga bagaimana mekanisme dosisnya. Sampai kita suruh orang untuk minum. Jadi untuk sepanjang ini di wilayah Kalbar untuk pertama sudah komitmen samping kita untuk operasi sehari-hari untuk memberantas kegiatan ilegal untuk narkoba dekat kita. Termasuk yang di darat kita juga bergabung dengan rekan semuanya dari unsur TNI maupun dari BN dan dari BSOP. Kami sampaikan karena memang ini hasil pemeriksa dari pemeriksa yang dapat info seperti itu bahwa barang itu langsung dari ya, si pemilik yang dari sana seberang membawa ke wilayah kita gitu kan. Kemudian hanya menentukan di wilayah Jeruju gitu ya. Kemudian ya Iwan ulangi Iwi itu mengambil barang tersebut gitu kan. Nah, kita nggak tahu maksudnya lewat mana, apakah lewat Aru seperti yang lalu gitu ya,
atau lewat Jago, ya lewat Intikom atau lewat Bandung, kita belum tahu ya, kita belum bisa mendapat informasi dan pengembangan belum nyampe. Yang bersangkutan itu lewat masuk ke Indonesia nya, masuk ke wilayah Kalimantan Baratnya lewat mana kita belum tahu persis gitu. Jadi mungkin belum bisa kita jawab secara pasti. Nah, mungkin nanti bisa ada tambahan kalau dari kabupaten perbatasan dan sebagainya, mungkin sering kami sampaikan juga aparat juga terbatas secara jumlah, terbatas peralatan, kemudian tempat pantauan juga cukup panjang gitu ya. Mungkin nanti dari Bencuke bisa langsung untuk menyampaikan sendiri. Silakan Bapak Menteri kalau ada tanya. Banyak kendala di lapangan. Sebagai contoh saja, untuk pengawasan kendaraan masuk yang melalui border Antikong itu dalam satu hari bisa sekitar 200-an lebih, dan itu pengawasan hanya dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas. Memang mungkin masih terdapat kendala di lapangan, tapi tetap kita berkoordinasi dengan rekan-rekan aparat yang ada, baik dari BNN, kepolisian dan TNI. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan kita di sana. Dan satu yang coba kita tingkatkan lagi adalah dengan mendatangkan tim anjing pelacak dari Jakarta. Dan sekarang sudah ditempatkan khusus untuk wilayah Kalimantan bagian barat, dan segera akan kita turunkan ke lapangan. Mungkin mundur. Kami nanggap sejum nih. Alat tak canggih nih, mundur. Alat tak canggih biasa kan nih. Kamu canggih kah? Canggih. Mundur sah. Komandos. Mundur. Tuh, geser dikit kanan tuh. Mundur kita ini. Supaya SK apa? SK-nya, Pak. Pak Markus bagi-bagi ya. Bandar. Pak, lihat sini Pak, ini Pak. Giring bang. Kemarin kita pakai jati ya. Oke.